Bahwa pandemi ini, COVID-19 ini belum selesai nih, dan kita tidak tahu kapan selesainya. Dan kita mesti tetap pada protokol kesehatan. Terutama harus ingat nih, yang gampang sekali dilakukan. 3M, 1T. M yang pertama adalah memakai masker. Nah, saat ini, meskipun sedang siaran on air, saya juga pakai masker. Kemudian yang kedua, itu mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan air mengalir ataupun membersihkan dengan hand sanitizer. Nah, kemudian yang ketiga, M yang ketiga adalah menjaga jarak. Ini dimanapun berada, tentu jarak ini menjadi hal yang mutlak kita lakukan supaya virus-virus yang mungkin terbang dari nafas kita, dari mulut kita ini tidak sampai kepada orang lain. Nah, kemudian T, ya, T yang anu adalah tidak berkerumun. Nah, ini juga sangat dianjurkan untuk tidak berkerumun. Dimanapun itu berada, kegiatan-kegiatan yang sifatnya pilkada, mau kampanye, mau apa, itu juga mesti ikuti protokol kesehatan. Pada saat pelaksanaan kampanye, terutama yang sifatnya kampanye terbuka, itu kan artinya bisa dilaksanakan rapat umum, yeah, terbuka, itu dilaksanakan di lapangan, itu maksimal juga hanya 100 orang. Maksimal 100 orang. Yeah. Dan selama putaran kampanye itu, kepala kalau calon wakil bupati atau calon bupati, itu hanya punya satu kali kesempatan. Kalau gubernur, itu mempunyai dua kali kesempatan. Tapi yang kita tidak ada pilkada gubernur. Yeah. Itu yang ada, itu Gunung Kidul, kemudian Bantul sama Sleman. Ya. Nah, tiga kabupaten ini yang melaksanakan. Maka pada kesempatan sore hari ini juga saya menghimbau kepada yang akan meramaikan hasanah pilkada, mari kita ikuti protokol kesehatan dengan tertib. Ya. Kalau misalnya ya ikuti aja lah protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun. Seperti itulah yang harus kita lakukan. Ya, ya. Kita patuhi 3M 1T. Ya. Ingat itu 3M 1T. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Kalau itu kita lakukan, insya Allah penyebaran COVID-19 ini akan bisa ditanggulangi dan tidak menularkan kepada yang lain. Saya kira itu Mas Benny, matur nuwun. Terima kasih. Ya, terima kasih.